Halo guys, ini Loren mau memotong rambut panjang nih guys. Nanti dipotong kayak gimana? Ini orangnya. Oke. Tuh kan? Tuh. Tadi ditanyain sama Loren juga. Gak tahu ini mintanya dipotong gimana ya. Nanti saksikan aja nanti hasilnya kayak gimana. Panjang guys. Gak genap. Oke guys, saksikan. Panjang banget guys. Dilihat dari belakang kayak orang perempuan. Ini sama kayak rambutnya Loren ini guys. Mau dipotong kayak gimana mas? Rapi. Oh rapi gitu ya. Ada angin apa ini rambut segini mena. Potong berapa tahun ini? Dipanjangin berapa tahun? Lupa. Lupa guys, berapa tahun katanya? Sering potong. Perkiraan Loren ini 2 tahun lebih ini. Rambut Loren segini aja 1 tahun setengah, enggak ada sih. 1 tahun lah. Oke guys, lanjut ya. Mantap. Sampai gak mempan kan. Kenapa juga tanya ini? Ini clipper tajam. Gak mempan. Mau diarahkan kemana ini nanti dilihat sambil jalan aja ya. Ajar guys. Gak mempan buntingnya. Ajar guys ya. Tanpa trik. Nyantai banget yang dipotong guys, sambil ngerokok.
langkah awal seperti biasa aja dilakukan parting dulu ya, lihat posisi kepalanya ini mau dipotong rapi. Posisi kepala, rambut, siapa tahu ada benggolan di sini. Tahap pertama guys, diambil pakai fast motor 4 ya. Ini nanti kayaknya dipotong model bokat aja, yang berdiri kayak gini guys, kayak api gitu, kayak api berbara gitu. Live rambut gondrong, pembantaian rambut gondrong ini guys. Oke. Tahap awal selesai guys, untuk pas nomor startnya. Untuk pengambilan tahap akhir bagian bawah guys, tahap ketiga menggunakan pas nomor 1. Tadi yang dipotong kesan katanya jangan terlalu tipis, jadi cukup diambil dengan pas nomor 1 saja ya. Oke guys, selesai. Bagian kiri sudah selesai. Untuk pengambilan bagian belakang, ini tadi setelah Loren lakukan parting, yang bagian atas ini Loren ambilnya cuma sedikit guys ya, karena ini bodinya agak rata ya, jadi biar terlihat ada bodinya. Oke, sudah selesai untuk pengambilan bagian bawah. Berlanjut ke pas nomor 1 bagian bawah, paling bawah guys ya. Oke, selesai. Oke guys, lakukan parting ulang bagian belakang ya, soalnya ini bodi kepalanya agak datar agar terbentuk.
guys, hampir selesai. Oke guys, sudah selesai. Akhirnya terbentuk model tongkat ya kan? Tongkat. Pada akhirnya Diana yang maunya kayak gini guys. Nah, tadi dilakukan pemotongan sambil ngobrol, sambil berbincang-bincang. Ini tadinya. Keren kan? Si gondrong sudah hilang. Dilihat dari dekat guys, memang maunya segini. Ya, terlihat agak kasar dikit katanya. Soalnya habis gondrong, biar gak terlalu polos katanya. Oke guys, selamat menyaksikan. Sukses untuk Anda semua, para subscribernya Loren Jenar. Tado, good luck. Mantap.